Ayo jujur, di umur berapa kalian baru tahu kalau dugong dan juga manate adalah hewan yang berbeda? Manate memiliki ekor yang tumpul seperti dayung, sementara dugong memiliki ekor yang membelah seperti lumba-lumba, teman-teman. Mulut manate lebih pendek dan membulat, teman-teman. Sementara mulut dugong, dia lebih panjang, bahkan mirip kayak belalai yang pendek gitu, dan dia mengarah ke bawah. Manate bisa ditemukan di laut dan juga di air tawar, sementara dugong hanya tinggal di laut. Nah, yang mendasari tentang mitos putri duyung dan juga sering dibilang ikan duyung itu ya dugong ini ya, teman-teman.